يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Pemirsa Beranda Islami Rahimahumullah Di dalam Islam Ada Sebuah dispensasi Ada sebuah aturan Di dalam kita Menjalankan Perintah sholat Hal ini adalah Merupakan suatu keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang melakukan sebuah perjalanan yang telah ditentukan jaraknya oleh ilmu fikih. Ada istilah menjamak, jamak artinya menggabungkan. Ada yang sebutannya dengan jamak takdim atau membawa sholat yang berikutnya di sholat lebih yang lebih awal. Ada jamak takhir, ta yaitu membawa solat yang dahulu dibawa ke waktu berikutnya. Pertanyaannya adalah, apakah berlaku solat jama itu bagi seluruh umat Islam? Nah, jama ini dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, Inna Allah yuhibbu antu'amala rukhsah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bahwa dispensasinya dimanfaatkan oleh hamba-hambanya. Luar biasa, dalam beribadah saja Allah masih memberikan dispensasi keuntungan bagi kita. Nah, ada orang yang bertanya lagi ketika... Orang sedang menjaga anaknya di rumah sakit atau dirawat ataupun juga merawat anaknya di rumah saking sibuknya apakah boleh itu dijama atau pengantin baru yang lagi resepsi mengkosor ataupun menjama. Nah dalam hal ini kita dapat angkat bahwa jamak yang dimaksudkan adalah sesuatu hal yang sangat amat urgensi ketika kita menunggu, ataupun juga merawat anak-anak kita di rumah yang masih kecil-kecil dengan kesibukan yang luar biasa. Apakah tidak ada waktu, jeda, lima menit itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya pikir bisa. Itu hanya memang orang mempunyai kadar keimanan yang beda-beda ketika dia. Menomorsatukan Allah maka dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalani perintah-perintahnya dan apabila memang kadar keimanan kita menurun kita pun juga kadang-kadang suka nggampang-gampangin urusan Allah meskipun dalam Al-Quran Allah nyatakan yasiru wala asiru, berikanlah kemudahan janganlah engkau mempersulit mereka kalau ini bagian yang seperti ini bukan mem bukan mempermudah digampang-gampangin dan orang sekarang banyak yang gampang-gampangin urusan agama sesuai keinginan hawa nafsu mereka yang ada padahal bukan demikian yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan contoh Nabi pun pernah melakukan jam jamah. pernah juga melakukan kosor dalam sholatnya yang empat rakaat menjadi dua rakaat ataupun yang satu waktu digabung dua waktu boleh dan itu memang sah dan diperbolehkan dalam Islam akan tetapi kita jangan mempermudah urusan agama untuk kepentingan pribadi dengan dorongan hawa nafsu sehingga kadang-kadang kita menunggu ada orang yang menunggu anaknya yang lagi dirawat di rumah sakit minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah sembuhkan anaknya sembuhkan anakku ya Allah dari penyakitnya nah, sholatnya enggak sholatnya enggak jadi minta kepada Allah untuk menyembuhkan dan mengangkat penyakit anaknya lupa kewajibannya boro-boro mengerjakan kosor ataupun jamak takdim jantama khair, ngerjainnya aja enggak tapi bolehkah dia mengkosor atau menjama ketika itu memang menjadi urgensi ketika itu dianggap sangat amat perlu dan dia sudah melihat secara keilmuan bahwa kelangsungan hidup anaknya ini lebih utama dalam waktu-waktu kritis seperti saat tersebut maka dia diperbolehkan untuk menjama Baik itu takhir ataupun takdim. Biasanya ketika lagi nungguin anak sakit itu orang melakukan jamaah takhir. Jarang melakukan jamaah takdim. Karena kalau jama' takhir dia lakukan, dia melihat urgensi yang sangat amat luar biasa ketika keadaan anak memburuk. Maka dia tunda, akhirnya dia lakukan di sholat yang berikutnya dan menarik sholat sebelumnya ke sholat berikutnya. Kalau tapi kalau dia jama takdim seakan-akan dia akan lepas beban kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah mentakdimkan mendahulukan salat sebelumnya pada salat yang akan dia lakukan. Maka dalam hal ini Islam mengatur bagi orang-orang yang melakukan perjalanan yang perjalanan tersebut tidak mengandung unsur maksiat, dia boleh menjama. Meskipun ada orang mengatakan masih ada waktu banyak masjid ngapain kita pakai menjamak takdim atau jamak takfir sholat nanti aja kalau udah waktunya datang kita sholat hal tersebut kelihatannya baik kelihatannya baik eh, tetapi dia lupa bahwasanya Nabi menyatakan Allah senang sekali kepada hambanya yang memanfaatkan keringanan dispensasi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umatnya inilah yang dikatakan yasiru walatu asiru Berikanlah kemudahan kepada mereka. Jangan engkau mempersulitnya. Mudah-mudahan sahabat, saudaraku, pemirsa, beranda Islami dapat mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.